Hai guys. Tancap Pak Supir, jangan pakai rem. Oke guys, langsung ditarik aja guys trailer kita guys. Yang muatannya lebar dan ceper. Oke, Pir. Jangan pakai rem, Pir. Pakai gas, Pir. Wah, mundur, mundur, guys. Ya, lebih lebar nih kayaknya nih. Oh my god. Mudah-mudahan aman, guys. Terlalu ke kanan, guys. Terlalu ke kanan ya. Waduh, mundur lagi, guys. Mundur lagi, guys. Terlalu ke kanan, Pak. Terlalu ngambil kanan dia, guys. Halo guys, welcome back to my channel Selat Sunda 766 HI. Wow. Hari ini kita lagi memantau kapal monster kita guys, Wirabeliang, yang baru saja tiba di dermaga 3 dan baru jalan operasi setelah dok lamanya ya. Teman-teman bisa lihat warna catnya juga baru ya. Banyak perawatan ya kalau habis docking itu guys, dan perbaikan-perbaikan yang harus diperbaikin juga selama berlayar di Selat Sunda. Dan KMP Wirabeliang sudah tidak dikendarai oleh nakoda kita Kapten Yosep, kapten kapal monster ya. Sekarang ini dinakodai oleh kapten kapal lain, yang jelas dari chief naik sekarang menjadi nakoda ya guys. Dan Kapten Yosep sekarang sudah di kapal Wira Arta. Jadi kapal monster ini sudah ganti kepala kendaraannya guys ya. Jadi buat teman-teman jangan khawatir, kita tetap memantau kapal monster juga di Selat Sunda, khususnya hanya di channel Selat Sunda ya. Dan hari ini cuacanya sangat terik ya guys, panasnya luar biasa dan cuacanya sangat cerah. Alurnya aman, ombaknya pun aman. Dan di belakang kita sudah ada menunggu truk-truk monster guys, seperti PT Prima Langgeng yang membawa Hyundai ya. Dan ada unit dari Eropa AFT truk MAN Edan. Dan di sebelahnya udah banyak alat berat dari Cina juga, Sunny ya. Kalau Hyundai milik Korea Selatan ya. Dan Hyundainya Sunny ya, Sunny. Sebelahnya Sunny ya, ada alat berat milik Sunny. Dan ini ada truk dari BA Padang yang membawa truk muatannya tinggi guys, tadi mentok di kapal Rois. Kasihan ya sampai tambangnya pada putus. Dan nanti kita pantau aja bongkaran dari Wirabeliang ada apa aja. Yuk, check it out. Oke guys, saat ini Wirabeliang sudah mulai buka-buka ramdor ya di dermaga 3 guys. Ini muatannya udah kelihatan guys, ada mobil truk, bawa truk ya. Waduh, luar biasa guys. Untuk alurnya sih masih ya, agak ada alur dikit-dikit guys. Masih tetap tingginya masih sama guys ya, 4,8, lebarnya 3,5. Oke. Thank you.
Woi, Bang Andre. Sekarang pakai mobil ya, sombong ya. Enggak pakai motor lagi. Asik. Oke, guys, itu adalah salah satu orang kapal dari Wira Berlian ya. Salah satu sahabat kita juga, guys. Reguler, Bang Andre. Reguler. Wah, ini kapal Wira Berlian reguler, guys. Dermaga 3 ini bakal lama kita bakal ngeliput Wira Berlian, guys. Ramdornya masih mulus, guys, catnya. Masih bersih ya. Siap. Biar semangat ya, Pak. Oi, golongan 9. Gayor apa ya? Oke, guys, sudah keluar nih mobil dump truck ya. Truk bawa dump truck, guys. Muatannya tinggi, guys. Dari Bomba Group. Edan, edan. Nyangkut gak nih kira-kira, guys? Wah, nyangkut. Nyangkut. Oh, aman guys. Tipis ya, gila guys, hampir. Padahal bannya udah dicopot, guys, masih mentok ya. Gimana kalau nggak dicopot ya, nggak bakal bisa naik kapal ya. Oke, guys, masih kita pantau, guys, bongkaran dari Wira Berlian ya. Kalau ada Wira Berlian pasti serem-serem muatannya, guys. Ini ada KCT nih, bawa muatan apa nih dia, guys? Oh, standar, guys, KCT-nya. Karisma Cita Tunggal. Sama nih biasanya kalau udah nyebrang bawa monster gila-gilaan nih, guys. PT KCT nih. Ada yang nyelip, guys, pribadi juga ya ternyata. Oh, di kanan kita ada kapal Naomi, guys. Naomi kapal buatan Cina milik PT Munich Line, yang sering kita julukin kapal diskotik karena kalau malam ada lampu remang-remangnya, guys, di kapal ini. Sepi ya muatan dari Naomi, guys, nggak begitu rame. Sepi ya, bener sepi banget, guys. Ini Wira Berlian rame karena muatannya tinggi-tinggi, guys. Kalau muatannya nggak tinggi-tinggi, sepi ya. Oke, ini ada mobil dari Indah Cargo ya. Kayaknya manuvernya dia kesulitan manuver di dalam kapal, guys. Ush. Oke, udah aman tuh, Bang. Mana mobil gue? Trailer. Oh, Jaso. Asik. Ada Jaso anak Gubalu nanti, guys, mau naik kapal, guys. Wih, masih banyak, guys, para arus balik ya. Kendaraan-kendaraan arus balik yang dari Sumatera menuju Pulau Jawa ya. Oh, ada mobil Maxim juga ternyata ya. Pribadinya masih ramai ya dari Bakau ini. Guys, pembongkaran masih berlanjut ya. Ini ada truk dari Pegasus dan truk dari Lampung nih ya, warna kuning. Warna catnya bagus ya. Terang, guys, dia, guys. Saat ini pembongkaran masih berjalan dengan lancar, guys, karena cuacanya juga mendukung ya. Ada truk Regano dari Palembang, Indonesian Truck Community.
variasinya bagus-bagus guys. Sekarang guys mobil ya, banyak juga nih kendaraan kol dieselnya ya. Pantau dulu ramdornya biar gak curam. Setelah ramdornya nanti gasruk dia guys. SJM Trans poolnya di ini ya, di Cileungsi Bogor. Dia bawa muatan alat berat guys. Dan yang mau naik juga nggak kalah serem ya, alat berat semua guys yang mau naik. Bawa Kobelco. Kalem Per, kalem Per. Kalem Per. Ngopi dulu, ngopi Per. Kenceng lah. Wah, terakhir kayaknya, terakhir nih. Terakhir gini langsung pada diserbu muatannya. Waduh, ini beli tiketnya nih Bang Andre. Beli tiketnya nih mobil nih. Oh, khusus nih ya, yang punya kapal ya. Mobil operasional guys. Gak tanpa beli tiket kalau nyebrangnya Bang Andre ya. Oke, langsung dikirim nih mobil yang tadi nyangkut guys, tadi pagi guys. Sekarang langsung dinaikin kapal ya. Tambangnya masih putus tuh guys. Mudah-mudahan gak nyangkut lagi ya. Ambil itu. Yang nyangkut tadi. Oh jajang. Nomor keempat ya. Aduh. Oh ini juga. Dapat enggak itu? Aman ya, aman, 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 aman. Kalau Wira Berlian mah aman. Terus. Truk yang kedua ya. Dari Twister. Langsung disusul sama AFT. Ini berat juga muatannya nih. Oh, ngeden. Kuat gak itu ya? Kuat lah. Ini sama guys, AFT nya tinggi karena ban mobilnya ini gede guys tuh. Makanya dia nunggu Wira Berlian ya sama ya. Mudah-mudahan gak nyangkut ya. Langsung aja ditarik guys. Kalau nyangkut udah gak bakal ada kapal lagi guys selain Wira Berlian. Aman ya, aman. Oke, lanjut sama truk dari Mitra Angkutan Sejati ya, dari PT Mas, membawa alat berat Sani PC215. Lumayan berat juga guys ini, muatan lumayan gede juga ya. Mudah-mudahan aman aja. Yang penting pelan-pelan, yang penting kelakon, apa, aman. Ya, di Gaspir. Oke, langsung ditarik PT Prima Langgengnya guys, membawa Hyundai-nya. Ini muatannya ceper guys. Mana dak? Itu dak. Langsung kita pantau aja guys, truk Prima Langgeng. Ini Bu Tati, unitnya cuma satu ya.
yang satunya Tronton guys. Kita pantau sampai naik kapal Bu Tati, semoga apa namanya nggak gasruk ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Bu Tati ini yang punya PT Prima Langgeng Dian Agung. Tok, kira-kira gasruk nggak nih Tok, mobilnya Pak Jito kok? Soalnya ceper nih Pak. Gasruk dikit mah nggak apa-apa lah ya. Iya, pasti ditarik. Ya, oke. Okay. Oh, ada mobil keluar. Mobil yang punya kapal guys. Jadi cuma naik sebentar doang, turun lagi ternyata. Makanya nggak pakai tiket ya. Walaupun nyebrang nih mah nggak pakai tiket lah. Yang punya kapal ini mah mobilnya. Oke, mau digas aja nih mobil CAMC, C-A-M-C. Macan, tinggi nggak? Tinggi. Yang ngeri tuh kabelnya itu. Jadi hidroliknya itu guys yang ngucur ke atas itu ya. Takutnya nyangkut dia langsung sobek guys biasanya. Oke, ditarik guys. Tancap Pak Supir, jangan pakai rem. Oh my god. Cepernya. Aman Pak. Mulus guys, naik ya guys. Pas tingginya. Masih ada space guys. Oke guys, dilanjut sama Sani ya dari Sumatera Unggul kali ini guys. Langsung dikawal tuh sama kenaiknya tuh. Karena emang Sani ini terkenal alat berat paling tinggi ya di antara alat-alat berat lainnya guys. Digas aja guys, pelan-pelan ya. Aman aja bagi dia guys. Itu di kanannya ada kapal SMS Sagita, dia baru tolak dari dermaga 1 ya. Yang kedua ada juga Sani juga dari Sumatera Unggul guys. Langsung dikawal sama kenaikan naik ke atas ya. Kali ini Isuzu Giga, tadi Hino ya. Oke, aman ya. Aman aja guys. Kalau ini bawa keluarganya nih, bawa anaknya, bawa istrinya, karena lagi libur mungkin ya. Libur anak sekolah. Wih, bawa motor bang. Bawa motor. Jadi nggak cuma alat berat guys. Oh motor. Itu motornya pakai tiket nggak itu bang? Nggak ya? Set. Bawa motor PCX guys. Bawa dua sekaligus ya, motor RE King. Alarmnya bunyi. Aman aja guys. Alarm motornya bunyi ya. What? Disusul sama mobil logistik lainnya guys. Sama-sama muatan tinggi juga. Mobil Jaso anak Bubalu ya. Satu unit doang, ini bawa ban nih. Ban second. Jadi kalau teman-teman baru yang belum tahu, ban second ini nih ada harganya guys. Yang bikin ada harganya itu bukan bannya guys, tapi minyaknya yang cari. Yang belum tahu itu ya. Nanti kalau banyak yang tahu, ban bisa banyak yang hilang di pinggir jalan nanti. Oke, lanjut Sani lagi guys, alat berat Sani 135 tapi yang ada safety-nya ya. Aman saja bagi dia guys.
Nah, ini ada Prima Langgeng lagi yang kedua, tapi dia tronton dan sama alat berat yang bawa tabung. Zoomlion ya. Bawa alat berat Zoomlion. Ada dua unit guys yang bawa tabung. Ada dua tabungnya. Dari PT Trans Savelino. Kita pantau langsung depan aja guys ya, biar gak penasaran lagi. Mana bro, mobilnya bro? Mobilnya mana? Hah? Oh trailer. Bawa kemana bang? Palembang. Oh deket ya. Cuman lebarnya kayaknya ya. Soalnya bulat dia. Ini muat. Iya lebar kan? Lebar-lebar guys. Semoga nanti gak nyangkut di pintu kapal ya. Buset bacanya, depo elit bayar iuran sulit, ngeri kali. Aman ya, mau ditarik guys trailernya guys. Guys masih ada alat berat saninya guys. Sekarang yang bawah Hino nih. Trailer masih belum ditarik ya, karena masih menunggu instruksi dari petugas guys. Capir. Oke, aman guys. Oke guys, langsung ditarik aja guys trailer kita guys. Yang muatannya lebar dan ceper. Oke, Pir. Jangan pakai rem, Pir. Pakai gas, Pir. Wah, mundur, mundur, guys. Mundur dia, mundur gak kuat. Nah, bilangin di gas, jangan di rem. Terus, Pir. Lihat, kita lihat gas truknya, guys. Wih, ceper, guys. Lebarnya ya, terlalu lebar. Oh. Waduh, 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 waduh. Oh. Nyangkut, nyangkut ya rantainya. Cepri, rantai ya? Nah, terus. Harus disentak, guys. Rantainya pas ya, ngepres banget ya, ngepres banget Pri, gila ngepres banget guys, tingginya guys. Mau ditarik lagi kayaknya guys trailernya yang kedua, yang kedua kayaknya lebih lebar nih guys. Disusul alat berat lagi dari Sani guys. Gaspir. Wah nyangkut terlalu kanan dia. Terlalu ke kanan. Terlalu ke kanan nih pak. Ini dia
naik kapal langsung belok ke kanan ya, aturan lurus dulu ya. Ada kapal eksekutif lewat guys. Ada kapal eksekutif lewat. Kapal Ligundi. Turbonya keluar ya. Ligundi ini kapal dari Lombok guys. Oke, ini kayaknya muatan terakhir dari kapal Wira Berlian guys, truk alat berat yang lebar ini ya, dari Trans Savelino. Muatannya langsung bersih ya, muatan tingginya langsung bersih, habis sama Wira Berlian. Oke, ini terakhir ya? Terakhir bang? Oke, muatan terakhir semoga naik guys ya. Soalnya lebih lebar nih kayaknya nih. Oh my god. Mudah-mudahan aman guys. Kanan guys, terlalu ke kanan ya. Waduh, mundur lagi guys. Terlalu ke kanan pak. Terlalu ngambil kanan dia guys. Oke, dicoba lagi. Kiri aman, kanannya, rantainya kejepit. Oke, aman guys. Oh my god, ngepres Mang Udin. Aman ya, terakhir guys, kapal langsung berangkat. Muatannya aman dan siap diberangkatkan menuju Sumatera guys. Kayaknya sekian dari saya guys untuk info hari ini guys di Pelabuhan Merak KMP Wira Berlian. Muatannya masih ada sebenarnya, kalau ada muatannya bisa diisi lagi, tapi nggak ada lagi, muatannya udah kosong lapangan tuh guys, bersih tuh, bersih pri abis ya. Kapal siap diberangkatkan menuju Pulau Sumatera dan saya undur diri guys, kalau ada salah kata, salah pengucapan mohon maaf sebesar-besarnya. Ada semuanya, muang-muang.